lah. Jadi bila abang cakap dia pasal daripada kita pulu tu, dia boleh menjerit. Lepas tu hilang punca, tak tahulah. Sejak konsert Malai Solo dibatalkan Oktober lalu, penyanyi Nora Niza Idris seperti menghilangkan diri daripada radar industri muzik. Rupa-rupanya, Nora Niza mendedahkan dia berdepan masalah kemurungan ekoran tertekan ditipu pihak penganjur konsert tersebut. Kata Nora Niza, insiden tersebut membuatkan dia tidak kuat berdepan dengan orang ramai. Malah, lebih teruk, dia akan menjadi histeria setiap kali ada orang membangkitkan isu tersebut. Dengarnya, sampai banyak jugalah kerja tergendala sebab perkara ini. Kesian Kak Ni. Sebelum Kak Ni jawab mengenai itu, cuba komen sikit mengenai di TikTok yang viral lagu Cintaku Sampai Utopia yang dinyanyikan oleh Kak Ni tu, ramai suka tau. Bila yang Kak Ni tahu viral tu, bila ramai organizer, ada organizer ni, dia akan call lagu wajib Cintaku Sampai Utopia. Terkejut tak masa tu bila? Kenapa permintaan lagu tu? Kali pertama, Kak Ni anggap macam, wah Kak Ni orang lama. Kali kedua, sampai orang ni minta lagi. Lepas tu sampai lah pergi ke Pening hari tu, Kak Ni lagu wajib tu nyanyi lagu ni Cintaku Sampai Utopia. Apa pasal lah Cintaku Sampai Utopia? Tak apa Kak Ni, tak ada minus one lah. 37 tahun dah aku buat lagu. Bila disuruh nyanyi lagu Cintaku Sampai Utopia, alamak minus one tak ada. So Kak Ni buat minus one tu. Baby ringan masa untuk Ifah tu akan nyanyi lagu tu balik. Kalau orang minta ada lah, dia jangan satu lagu lah. Dia nyanyi sikit ada Kak Ni. Itu lagu Ria Resti Fauzi Malindo. Kak Ni kan buat Malindo Malaysia Indonesia. Jadi 5 lagu Malaysia, 5 lagu Indonesia. So Kak Ni cover lagu tu. Lagu Malaysia tu lah, lagu tu besar satunya. Kan ni bila jadi viral macam ni, Kak Ni nampak sebenarnya yang budak-budak pun ramai suka lagu tu kan. Ya, so konsep nak konsep Nora Niza Idris tu bila agak tu? Sejak kena sekian Niki dah ada dah. Trauma, phobia. Trauma, bulan yang amat. Bulan 8 kan dah bila start kena tu, Kak Ni dah tak tahu macam mana Kak Ni nak hadap dia tu. Sebab betulan kereta konsert hilang, missing in action. Jadi bila benda tu jadi masalah, Kak Ni terpaksa hadap semua. Bila melalui proses siasatan, so, masa tu Kak Ni terpaksa buka yang netizen-netizen punya info. Kak Ni kena buat laporan. So bagi pada Kak Amal ni, tengok masa tu memang betul. Bukanlah Kak Ni kata Kak Ni tak tahu, Kak Ni tahu. Kak Ni kena sekalian, tapi Kak Ni tak boleh nak komen banyak. Sebab benda tu Kak Ni masih dalam proses concert, paperwork semua. Dalam internal punya hal pula, yang ni dah hilang. So semuanya atas kepala Kak Ni. Kak Ni memang Kak Ni sebagai kalau dalam under company Kak Ni kan. Tapi kita melantik tim lah. Walaupun kita dapat dana RM200,000 daripada Motex, tapi kita tak dapat nak teruskan. Bila berlaku macam tu, ramalah Kak Ni nak pulihkan balik. 8 sampai 1 hingga 3 bangun balik sebab Kak Ni nak keluar daripada kepompong kejaya nyanyian tu. Kak Ni tak nak buat CSR program lah masa tu. Kita macam bila kemurungan ni satu benda yang tapi Kak Ni tak pergi ke hospital punya kan, ujian klinikal lah. Ujian klinikal. Diagnosis ada. Dia minta Kak Ni pergi ke apa ni untuk keluarkan satu surat yang tapi Kak Ni tak pergi sebab apa tu suami Kak Ni call Dato' Awi. Minta Dato' Awi cakap dengan Kak Ni sebab Kak Ni bila cakap dia Kak Ni histeria marah. Jadi bila abang cakap dia pasal daripada kita pulu tu dia boleh menjerit. Lepas tu hilang punca, tak tahulah. Lepas tu dia minta Dato' Awi call. Cakap lah dengan Tok Awi, dia kata, kau buat apa ni? Kau jangan lawan netizen ni. Netizen ni dia always right. Tak apa, kau teruskan je. Salah ke, betul ke, kau teruskan je. Tapi macam mana ni? Jangan sampai pakai, kau teruskan je. Aku pun lagi teruk. Jadi daripada situ yang Kak Ni rasa. Jadi Kak Ni transform dia tu, Kak Ni tak pergi kepada kejaya. Kak Ni buat business nombor ruku. Jadi Kak Ni fokus tu je sama 6 bulan. Sampai bulan 19 tu, Kak Ni dapat buat kilang kat di sini kan. Cuma Kak Ni hold kat dia punya single penawar kita tu. Lepas dia keluar tahun lepas. Tapi Kak Ni tak ada macam buat berubat cara alternatif lah, cara kampung. Suami Kak Ni kata sebenarnya kita punya jiwa je. Jiwa kita nak pulihkan. Banyakkan dia lah sobat. So maksudnya katakan ni Kak Ni masih dalam fasa nak bertenang dulu lah. Dah okey lah. So ni kalau kata ada orang approach dengan cara yang betul, okey lah Kak Ni ready lah. Dah boleh berdepan dengan orang. Boleh jumpa semua orang. Jumpa lah sebab ni musik juga. Dia bagi kita motivasi. Kalau ada datang approach untuk organize concert untuk Kak Ni, Kak Ni dah kena siasat tu yang paling penting. Dulu kita serah pada orang. Lepas kita ada marketing kan. Kenalkan kita. Kita dah jalan kerja tu, bila kita dah bergerak, kita tak boleh nak tarik balik kan. Kita kena teruskan. Bila kita teruskan, kita tak sangka yang benda ni dia patah balik ke cerita tu. Dia jadi macam baru semalam lah tu kan. Tapi sekarang tak marah-marah lah. Sekarang okey lah. Sekarang minta maaf. Kak Ni sebenarnya first kali minta maaf. Maksudnya,